Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2014 dilaksanakan di RRT Pak adalah satu kehormatan besar bagi kami karena telah dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan yang paling bergensi dan bertaraf internasional ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada jajaran Dewan Pengawas LPP RRI dan begitu juga kepada jajaran Dewan Direksi LPP RRI yang telah mempercayai RRI Kupang menjadi tuan rumah kegiatan Bintang Radio Indonesia dan ASEAN. Di samping itu juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada perhatian yang sangat luar biasa dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah memfasilitasi kita sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Dan setelah itu juga ucapan yang sama dengan rasa bangga dan rasa terharu kepada Bapak Wali Kota Kupang karena beliau menjadi tuan rumah, Kota Kupang menjadi tuan rumah dan segala sesuatu yang difasilitasi untuk kenyamanan para tamu-tamu kita yang dari Indonesia maupun dari negara-negara ASEAN. Untuk itu, tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada warga masyarakat Nusa Tenggara Timur yang turut serta mendukung kegiatan Bintang Radio Indonesia ASEAN di RRI Kupang. Terima kasih dan kepada para tamu kami dari Indonesia dan ASEAN, itulah yang dapat kami layani, mudah-mudahan berkesan dan jangan lupa inilah Nusa Tenggara Timur yang pantas untuk dikunjungi kembali. Selamat jalan dan sampai berjumpa kembali di Nusa Tenggara Timur.